Poly TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hafiz Imam Buhari bin Hafiz Izhan melaporkan untuk Poly TV. Selamat datang ke pendaftaran pelajar baru dan minggu suai kenal bagi sesi Jun 2020. Seperti semester-semester yang lepas, pelajar baru akan datang ke Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah untuk tujuan pendaftaran pelajar baru dan minggu suai kenal. Tetapi berbeza dengan semester ini, pelajar baru perlu menyesuaikan diri dengan norma baru dan mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara akibat pandemik COVID-19. Mari kita lihat apa yang akan berlaku sepanjang minggu suai kenal dan pendaftaran pelajar baru bagi sesi Jun 2020. Bersama saya sekarang, salah seorang ibu kepada pelajar yang baru mendaftar bagi sesi Jun 2020. Okey, Puan Norma, saya ada satu soalan untuk bertanyakan kepada Puan, iaitu apakah persediaan, seperti yang kita tahu sekarang ada penularan COVID-19, so apakah persediaan Puan dalam untuk menghantar anak-anak ke Politeknik Sultan Abdul Halim untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya? Persediaan makcik dah prepare lah semua, macam mask untuk yang cuci tangan tu semua. Dah pesan dengan anak makcik kat sini semua jaga kebersihan semulalah. So apakah tindakan anak makcik bila makcik dah pesan dekat dia? Dia dah kat sana pun, time kita keluar rumah pun memang dah pakai mask semua kan. Dah tak ada, dah okey lah, tak ada macam tak kekok lah orang kata kan. Okey, terima kasih Puan Norma atas jawapan sebentar tadi. Sekarang ni pula saya bersama adik Afiah dan kita ada beberapa soalan ingin ditanyakan kepada Afiah. So selepas beberapa jam awak berada di Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, apakah perasaan awak tentang suasana di Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah? Saya rasa macam teruja lah. First time saya nampak, saya rasa teruja sangat sebab ramai yang cerita pasal kebaikan kat sini. So sebab ada seorang-seorang sepupu saya dah sambung belajar kat sini, so saya memang tahu kat sini memang boleh, macam mana saya boleh sesuaikan diri kat sini. So saya sangat-sangat teruja dapat macam ni. Boleh kongsikan dengan kita apakah kebaikan yang awak dengar daripada orang-orang yang kenalan-kenalan awak? Macam tempat ni, bila macam someone tu masuk sini, dia keluar dengan berjaya. Itulah yang satu saya dengar tu. Okey, terima kasih Afiah. Kami mendoakan awak supaya berjaya di Polimas. Thank you. Sekian sahaja laporan pendaftaran pelajar baharu dan minggu suai kenal bagi sesi Jun 2020. Saya Hafiz Imam Buhari bin Hafiz Izhan melaporkan untuk Poly TV Polimas. Poly TV Polimas. Live, learn, innovate.